Halo guys, kembali lagi di channel Jailbreak. Hari ini gue akan bermain game House Flipper. Gue di sini baru main nih. Okay, sambil nunggu loading, gue mau ngucapin Happy New Year buat semuanya. Ya, di tahun baru ini di 2020 semoga semuanya termasuk gua ya lebih baik lah dari tahun-tahun sebelumnya. Oke, ini first office gua yang kayak kandang ayam. Pabalatak naudzubillah gitu. Gua akan coba benerin nih. Gua akan coba rapiin dulu. Oke, segini cukup. Kemarin di sini di kota gua gitu, kota kelahiran gua, macetnya minta ampun, sampai macet total, banyak motor-motor, apalagi di daerah atas gitu ya, daerah puncak. Oh, di sini gua belum punya sapu nih. Jadi kalau nggak salah ini kamar mandi. Yap, betul. Kamar mandi yang dekil. Kita langsung laptop will allow you to find job. Oke, gua nyari kerjaan di mail gua. Kita cek, ada Sarah Lewis, ex-boyfriend stole the radiator from my house. Woo. Jadi mantan pacarnya mengambil si radiatornya, guys. Woo. Parah ini. Jangan diikutin, guys. Ini rumah apaan sih? Kok? Congratulations, you have unlocked a new tool. Wih, gua punya sapu sekarang, guys. Halo, Pak. Assalamualaikum. Gak ada orang, guys. Gak ada orang. Ya ilah, kotor banget kan? Ini bekas apa? Coba. Kayaknya ini bekas tahun baru kemarin, guys. Belum dibersihin kayaknya. Banget kan, banyak sampah tuh, banyak minuman kaleng, ada trash bag, ada kardus. Aduh, parah ini, padahal rumah bagus nih. Coba gua sapu dulu. Oke, ini kompornya keren banget ya, guys. Kompornya, waduh, madep-madep lah ini rumah. Lantainya kayu, cuman sayang nih nggak ada orangnya. Nih, kayaknya radiator ini nih. Wih. Clean dirty masih ada nih 9. Turn on the tablet to choose what you want to spend the new skill point. Oh, di sini juga ada skill point-nya, guys. Kita lihat. Fast hands. Oh, kita buka minimap dulu kali ya. Good map. Mob ini minimap. Oke, ini aja dulu. Buat lihat. Oke, gue betulin dulu ini, guys. Ini kursi, simpan dulu sini. Ini vas bunga, kita di sini coba simpannya. Oke, ini masih kotor. Sinilah, kita mop lagi. Oke, masih kotor, guys. Kita jadi tukang bebersih, katanya. Jadi tukang bangunan di sini tuh. Oke, nggak bisa dilihat gitu. Ini mereknya apa? Ini dia. Ah, nggak kelihatan. Bodoh ah. Kita rapiin dulu. Oke. Ini kursinya gua taruh sini. Nah, cukup. Satu lagi. Gua disimpan di sini nih. Salah putar. Nah, gua masukin ke dalam biar enggak tersaruk-saruk gitu, guys. Cukup langsung namanya. Oke. Tax modifies. Oh, ini radiator harus beli nih. Salah. Nah, kok agak miring ya? Coba. Nah, segini. Oke, gua harus beli. Oke, pencet tab. Radiator store. Radiator.
Yang ini kayaknya. Oke, kita assemble dulu. Kita pasang, guys. Iya. Oke, kita puterin bautnya. Cukup. Satu lagi. Oke, udah belum? Oh, udah. Sip, puter atasnya. Nah. Jadi, guys. Tinggal oh ini, wih, kotor banget kamarnya. Ada koran-koran bekas, kardus bekas gitu kan. Lumayan, mau gua ambilin aja buat di loak nih. Kita bersihin dulu, guys. Sebenarnya game ini tuh udah lama, guys. Udah lama ada, cuman gua baru aja nih. Baru bisa mainin game ini nih. Soalnya gua juga agak sibuk gitu. Sibuk terus orangnya. Gak sibuk sih sebenarnya, kalau udah di rumah gua udah ketemu kasur ya udah. Gua males gitu bikin video, guys. Jadi target gua di tahun 2020 ini, tentunya di awal tahun di Januari, gua mau coba nih bisa gak sih gua update setiap hari gitu. Oke. All tasks complete. Kita dapet 30.000 dolar, guys. Wih, madep. Oke, kita udah beres, tinggal pencet complete order. Yes, complete. Gua akan beresin dulu ini nih. First office gua, guys. Nih, lihat. Kalian lihat kan? Kotor banget, guys, ini, guys. Waduh, parah. Gua akan coba beresin dulu, tutup. Oh, gua juga harus beli radiator nih. Satu kayaknya. Aduh, ini kompor kan. Ini kan untung gua udah update minimap gua tuh. Ini masih ada di sini nih. Di mana? Oh, atas. Di atas, guys, di atap-atap ini nih. Ini kayaknya gua akan cat ulang deh ini deh, tapi nantilah kita kumpulin dulu uangnya. Oke. Ini juga, wih, ini sih toilet nggak layak pakai. Ini toilet nggak layak pakai, sumpah parah banget toilet. Lah, kok nggak bersih-bersihin sih? Oh, nah, kurang deket, guys. Udah kali ya, masih ada. Di mana? Oh, ini di jendela, guys. Oke. Oh, ini ada sarang laba-laba. Ini gua harus pasang apa nih di sini? Kita lihat. You can buy towel. Oh, ini radiator juga sama. Nantilah, gua harus kerja dulu nih. Gua harus cari lagi uang buat nge-update nih kita. Oh, ini beresin, gua beresin. Nantilah. Oke, selanjutnya kita ke cleaning the Greek radiator. Evelyn House, a bit of gravel and a couple of bases. Apa itu? Ini aja dulu lah. Cleaning the Greek, kita tugasnya ngebersihin garasi, guys. Oke, ada mobilnya, guys. Gua bisa bawa nih ke rumah nih. Gua curi aja gitu ya. Bye bye. Wah, gak bisa, guys. Gak bisa, aduh. Cuman sini lah. Halo. Halo, Pak. Oh, saya dapat tugas, Pak, nih. Katanya gua harus bersihin rumah ini. Ah, bukan rumah. Garasi, tapi yang gua harus ke garasi, guys. Lupa. Ini ke sini sih. Nah, wih. Gila ini garasi. Parah banget. Garasi apaan ini? Garasi tempat sampah.
ban bekas. Oh ini pintu tadi. Nah biar ada udara segar gitu guys. Ini, nah, gue benerin tuh sepedanya. Di sini bisa nggak? Ya elah nggak bisa dong. Simpen sini aja dulu. Widih, kok bisa berdiri guys? Kenapa nggak di standar loh? Waduh. Gua parkirin aja dulu di sini sepedanya lah. Tuh ngalangin. Nih sini. Gua bersihin dulu. Oke. Ini bekas bannya guys ya. Bekas ban mobil gitu. Nih. Tuh. Ini agak susah nih. Oke. Nice. Kita pindahin lagi sepedanya ke pinggirnya guys di sini. Kok nggak bisa sih? Kok nggak bisa sih? Nah, sini aja lah, nggak apa-apa. Nah, kan rapi kelihatannya. Oke. Cukup susah juga nih ngebersihin ini, lama banget. Nah, gua dapat new skill point. So minimap gua akan lebih cepat. Oke, yang cleaning ini gua akan tambahin skill pointnya guys. Jadi wih, kan cepet kan, mantap betul. Gua pungut-pungutin dulu ini. Oke, biar agak enak itu sapu-sapunya guys. Nah ini ban bekas juga bisa dijual lumayan. Ini dus-dus bekas juga nih, gua jual aja nih, tukang loakan lumayan. Ini apa? Oke, satu lagi, mantep. Ini banyak banget gitu kan. Clean the window. Oh, gue juga harus ngebersihin ini guys, ngebersihin jendela. Gue harus ngebersihin jendela guys. Mungkin yang ini nih nantilah. Kita harus bersih-bersihin dulu. Ini gue akan rapi-rapihin nih si barang-barangnya ini nih. Ini nih, ini bisa dibuang juga sama. Ini. Oh ya, kalau ini masih baru nih. Ini masih baru nih bannya nih. Ban mobil apa ban truk ini nih. Kurang tahu gua guys. Gua bersihin lagi. Widih, cepet banget kan kalau pakai ini. Nah, kan enak gitu. Oke. Oke, sip, beres. Gua akan bersih-bersihin dulu ini nih. Bersihin. Rapiin dulu barang-barangnya gua. Ntar ya, terus gergaji gua akan simpan sini bawah kali ya. Nggak bisa guys, sini aja lah. Ini oke, terus ini, oh gua harus tekan lupa simpan sini. Nah mantep betul. Wih, oh ini semuanya guys. Kalau ini nih, simpen sini aja. Ini kapak, palu, bukan kapak. Ini gua simpen di sini mungkin, kalau bisa ya. Nah bisa. Ini kapak. Nah kalau ini kapak baru nih. Gua baru dapat uang 30.000 dolar. Oh, bukan income, yang income itu 314 dolar. Widih, mantap. Banyak banget duitnya, guys. Cuman kayak gini doang kerjaannya nih. Nih, clean the window. Okay.
kita mulai dari atas. Bentar, ini agak susah ya. Nah, dorong. Ah, lama guys, lama banget itu kan. Dikit lagi dan sudah. Widih, mantap. Gua dapat uang 476 dolar. Wuh, madep. Complete dong. Keren, guys. Have you noticed that we be using ini apaan? Oh, ada galeri, guys. Gua bisa foto juga kayaknya nih. Nanti aja lah. Kan rumah gua masih jelek ya. Gua bersihin ini nih. Ini bisa dibersihin gak sih? Oh, nggak bisa, guys. Jadi gua harus cat ulang kalau itu. Waduh, ribet juga ya. Oke, duit gua udah ada 31 dolar. Gua akan beri apa ya? Ini nggak bisa jual-jual gitu. Kalau nggak salah sih bisa jual-jual, guys. Coba sekali lagi ya. Radiators. Accept. Gua disuruh pasang radiators, guys. Gua harus pasang di, oh ini nih, di map nih. Di map ada tandanya yang merah. Nah, di sini satu. Gua, wih. Extra payment order. Ini kayaknya yang ke satu dulu. Gua beli radiator. Yang ini, guys. Nah, sini kita assemble dulu. Nah, new skill point. Handyman faster mounting, ini aja dulu. Kita buka ini. Terus ini satu lagi. Nah, gua bisa pasang sink. Gua harus beli sink. Sink. Nah, kita beli yang ini aja lah. Yang simple gitu kan. Nah. Oke, di sini. Kita assemble dulu. Masih apa dulu sih? Oh, ini pasang ini. Nah. Gimana sih? Oh, ngerti. Oh, ini dorong. Ini kebawahin pautnya. Ini juga ya. Satu lagi. Oke. Okay. Terus ini satu lagi. Nah, ini ke sini. Terus ini. Oke. Ini kayaknya tempat pembuangannya ya. Atau saluran airnya nih. Gua kurang ngerti, guys, kalau kayak gini, guys. Oke, tutup, kita pasang ininya. Sip. Mantap. Kita atasin. Ini dorong. Pasang ini. Oke. Ini. Nah, selesai. Terus ini satu lagi nih, di sini apa nih? Oh, radiator, towel. Towel radiator. Oh, ini yang ini. Nah, assemble lagi kan. Yaelah. Tutup. Tutup, iya. Terus, oh ini, kok gue nggak ngerti sih ini, ngapain lagi? Ini mana sih? Nah, kencengin bautnya, ini tarik, cukup mantap. Satu lagi, guys, terakhir nih. Ini di sebelah sini. Wow. Ini radiator yang biasa ini nih. Radiator. Nah. Sip. Setel sini. Kita assemble lagi. Mantap. Wow, gede juga, guys, dapatnya, guys. 813 US dollar. Oke, okay. Complete order. Kita lihat uang gua udah berapa nih di sini nih.
Udah 32.000 dolar. Wih, mantap. Gua bisa beli radiator di sini nih. Oh, ini kebuka yang di main. Gua ini aja lah. Gua yang atas dulu. Nah, udah ke atas baru ke bawah, ke pinggir lagi. Ke sini ke pinggir lagi. Oke, kayak gitu aja, guys. Biar kita seimbang itu skillnya, oke. Kita beri radiator. Eh, kok radio sih? Nah, kenapa ini nggak bisa ya? Oh, ini ngalangin. Bentar, bentar, bentar. Gua atur dulu. Gua mau pasang ini. Pasang radiator. Mantap. Gua pindahin dulu ini kali ya. Ke sini. Bisa nggak sih kalau sih sini? Mentok kayak. Oh, mentok, guys. Oh, nggak bisa, bisa, bisa. Nah, ini kok kasur butut banget ya. Kasihan banget kalau tidur di sini, guys. Cukup beginilah. Pindahin lagi ini nih. Buat di sini. Nah. Oke. Mungkin segitu dulu, guys, video dari saya. Kita lanjut di next video, oke? Bye-bye.